Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Amalia Novianti. So guys, hari ini aku pengen review satu produk, yaitu di sini Swana body lotion. Jadi tuh dia katanya body lotionnya bisa bikin putih, dan aku tuh kayak pengen review aja, penasaran aku beli gitu. Dan kita lihat aja gimana. Pokoknya inget ya guys, jangan sampai di skip. Jadi awal itu aku iseng-iseng lagi buka-buka Shopee gitu. Nah terus aku ketemu sama body lotion ini, dan katanya itu bikin putih gitu kan. Karena reviewnya itu banyak banget, aku tuh penasaran, jadinya aku pengen beli deh gitu kan. Dan aku udah pakai sih selama baru 3 harian gitu. Dan aku bakalan kasih tahu ke kalian hasilnya tuh kayak gimana selama pakai ini. Oke guys, jadi dia itu memiliki dua varian, yaitu Peach with Vitamin C dan Vitamin B3. Dan untuk pomegranate-nya mengandung kolagen dan Vitamin B3. Nah ini untuk bagian belakangnya, kalian juga bisa lihat ada cara penggunaannya, manfaatnya, cara pakainya, dan ingredients-nya. Dan sudah BPOM. Oke guys, jadi di sini aku bakalan pakai yang pomegranate-nya dulu. Kita bakalan lihat untuk teksturnya juga kayak gimana. Langsung kita buka. Jadi dia itu teksturnya dia lebih creamy sih menurut aku ya, dibandingkan lotion-lotion yang lain. Dan dia tuh nggak lengket gitu. Dan aku bakalan coba di sebelah ke tangan kiri aku, kita bandingin sama hasil yang sebelah kanan kayak gimana. Selama aku pakai sih emang dia tuh hasilnya kayak, menurut aku kayak putih gitu. Cuman putihnya yang nggak terlalu kayak, kalian tau nggak sih yang lotion-lotion yang kayak nggak putih permanen gitu loh guys. Cuman dia tuh kayak putihnya lebih ke apa ya, mencerahkan gitu, lebih kayak bercahaya gitu putihnya, lebih kayak natural intinya ya. Tuh, kalian bisa lihat nggak? Nih ya hasilnya. Dan untuk wanginya, pomegranate ini ya wanginya wangi-wangi delima gitu, dan enak banget sih menurut aku, wanginya kayak sweet banget. Nah ini kan guys hasilnya, kalau menurut kalian kayak gimana sih? Dia lebih putih yang pas aku udah pakai ya, dan dia tuh lebih kayak putihnya tuh menurut aku sehat sih putihnya gitu. Jadi nggak kayak putih pucet, jadi putihnya tuh kayak bersinar gitu, berbinar gitu. Kalian bisa coba sih. Nah di sini aku bakalan lanjut pakai yang peach-nya gimana, dan aku bakalan coba di tangan kanan aku. Jadi untuk peach ini dia menurut aku, untuk tekstur menurut aku sama juga, karena dia masih satu produk gitu. Dan yang untuk peach ini dia wanginya lebih ke kayak bedak baby. Kalian tau gak sih bedak baby komodo? Nah kayak gitu wanginya. Dia lebih ke kayak bedak baby. Jadi kalau misalkan bisa dibilang wanginya wangi mana, ya kalau misalkan kalian suka wangi-wangi sweet, yang ke pomegranate. Tapi kalau buat wangi-wangi kayak bayi gitu, kalian bisa ke yang peach-nya gitu. Dan sini sih katanya itu hasilnya selama 7 hari ya. Cuman pas aku pakai 3 hari aja tuh udah ada perubahannya sih, kayak lebih cerah gitu kulit aku. Impress pertama aku, first time pakai ini, menurut aku sih so far masih oke. Dan menurut aku ini cocok banget nih buat kalian, lotion yang cocok banget buat kalian yang pengen mencerahkan kulit kalian. Karena menurut aku ini bener-bener lotion yang bikin cerah sih sejauh ini. Karena aku kan sebelumnya juga udah pakai lotion yang aku udah sebutin, kalian juga pasti udah tahu. Aku pakai Marina, terus aku pakai Fair Lovely sama Citra ya, aku pakainya itu. Terus aku sih lagi coba ini sih ya, kalau misalkan ini bagus, emang bener-bener bagus nih selama 7 hari, aku bakalan beli lagi karena menurut aku ini bagus gitu. Dan produk ini aku nggak endorse sama sekali, karena aku penasaran aja, aku coba-coba gitu kan. Dan ternyata tuh reviewnya banyak banget yang bagus, dan aku penasaran banget gitu. Jadi aku coba dan hasilnya bener-bener bagus sih menurut aku. Kalian tahu kan, tadi kan juga kalian udah lihat perbedaannya, kayak lebih putih gitu dan nggak lengket. Jadi tuh dia kayak, kalian tahu nggak sih abis kayak pakai apa ya, bedak bayi. Jadi ya kayak gitu teksturnya, jadi nggak lengket di kulit gitu. Dan lebih creamy ya untuk krimnya gitu, untuk kayak teksturnya gitu. Dan kalau misalkan kalian tanya, kak produk ini cocok gak sih, atau kayak worth it gak sih dibeli gitu, menurut aku sih untuk harganya 10.000 ya kenapa enggak, kalian bisa coba. Dan kalian bisa buktiin sendiri sih hasilnya. Kalau aku sih so far masih oke, karena aku bilangnya ini bagus, jadi aku review ke kalian. Tapi kalau misalkan kalau emang jelek, aku gak mungkin review ke kalian kayak gitu guys. Jadi aku suka banget sih sama produk ini sumpah. Nah guys, jadi untuk cara pakainya itu, dia kalau misalkan kalian udah pakai nih ya kan, jadi kan digosok-gosok tapi sambil dipijat gitu ya guys, kayak gini contohnya. Jadi kita baurin lagi kan tadi sedikit contohnya. Jadi kayak udah kalian sambil kayak pijat-pijat aja gitu loh. Gini. Gitu. Jadi biar dia itu lebih meresap ke kulit, lebih cepat meresap ya guys. Dan bikin kulit kita itu jadi cerah deh. Sumpah sih wanginya enak banget. Tuh.
sini. Jadi dikit-dikit aja gitu guys. Dan sumpah enak banget, kagak lengket sama sekali. Nah guys, produknya ini bisa dipakai kapan aja. Misalkan kalian habis mandi atau kalian itu pas lagi kering. Jadi kalau misalkan kalian butuh kayak pelembab, kalian bisa pakai. Jadi kapan aja sih menurut aku gitu. Jadi gak ada aturan kayak pakainya harus begini, enggak. Jadi rutin aja sih selama 7 hari itu, kita lihat maksimalnya, kita lihat hasilnya gitu loh guys. Kalau misalkan kalian pakainya rutin sih, menurut aku itu lebih bagus gitu kan. Karena di sini kan juga tadi udah dibilang ya, mengandung vitamin B3 gitu. Jadi bagus banget untuk kulit kita gitu. Mengandung kolagen juga kan, kalau kolagen itu kan bagus banget ya guys untuk kulit gitu. Jadi untuk menutrisi kulit aja sih gitu. Oke sih guys, aku rasa itu aja cukup review dari aku dan video dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nah, ini sangat bermanfaat sih menurut aku buat kalian yang pengen mencerahkan, balik lagi. Dan ini cocok juga ya guys untuk semua jenis kulit yang aku tadi udah bilang. Pokoknya thank you so much for watching. Kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman kalian, saudara kalian, kalian juga bisa share ke mereka. Dan kalau misalnya kalian pengen dukung aku, kalian juga bisa subscribe channel aku dan tontonin terus video aku ya guys. Thank you so much for watching. Bye, see you on my next video.